Halo teman-teman, selamat datang di Cirebon dan bertemu kembali di Tunji Stories. Pada kesempatan ini, Tunji Stories akan berbagi cerita tentang asal-usul penamaan Cirebon. Cirebon adalah sebuah kota di Provinsi Jawa Barat dan dekat dengan perbatasan Jawa Tengah. Kota ini berada di pesisir pantai utara Jawa atau yang kita kenal dengan sebutan Pantura. Dalam sejarah, Cirebon juga memiliki peranan penting dalam penyebaran agama Islam di Jawa Barat dan menjadi tempat tinggal Sunan Gunung Jati, salah satu dari 9 wali atau wali songo. Oleh karena itu, julukan kota wali disematkan untuk kota Cirebon. Selain itu, kota Cirebon juga memiliki julukan kota udang. Tetapi pernahkah teman-teman penasaran kenapa dinamakan Cirebon? Asal-usul nama Cirebon antara lain, berasal dari nama caruban, kemudian berasal dari kata cai dan rebon. Berasal dari nama caruban. Nama awal Cirebon adalah Caruban. Kemudian selanjutnya terjadi perubahan pengucapan menjadi Carbon, Cirebon, dan Cirebon sampai sekarang. Oh iya, pada zaman kolonial orang Belanda menyebutnya Cirebon. Sementara itu oleh penduduk lokalnya disebut sebagai Nagari Gede, yang kemudian diucapkan Garage dan berubah kini menjadi Grage. Bermula ketika Ki Danu Sela meminta izin untuk membuka daerah baru di dekat pelabuhan Muara Jati kepada Ki Gedeng Tapa, yang merupakan penguasa atau mangkubumi di Singapura yang berada di bawah kekuasaan Kerajaan Galuh. Ini bukan negara Singapura ya, karena dulu namanya Tumasik atau Temasek. Kalau Kerajaan Singapura yang ada di Cirebon ini sekarang adalah wilayah Kecamatan Gunung Jati, Kabupaten Cirebon. Nah, daerah yang dibuka oleh Ki Danu Sela berupa hutan alang-alang yang disebut dengan Tegal Alang-alang, sekarang bernama Lemah Wungkuk. Makanya Ki Danu Sela juga dikenal dengan nama Ki Gedeng Alang-alang. Kemudian daerah ini berkembang pesat dari sebuah duku menjadi pakuwuan atau desa. Ki Danu Sela pun diangkat menjadi kuwu atau kepala desa pertamanya. Desa ini ditinggali oleh bermacam-macam suku bangsa. Karena itu nama Tegal Alang-alang diubah menjadi Caruban yang artinya campuran. Berasal dari kata cai dan rebon. Cai dalam bahasa Sunda berarti air. Dan rebon adalah udang-udang kecil atau udang geragau. Karena letaknya di pesisir pantai, mata pencaharian masyarakat di Caruban sebagian besar adalah nelayan. Mereka menangkap ikan dan juga rebon yang kemudian digunakan untuk bahan baku pembuatan terasi atau belacan. Air bekas pembuatan terasi itulah yang menjadi awal mula terciptanya nama Cirebon. Sejarah berdirinya Cirebon tidak lepas dari peranan Ki Gedeng Alang-alang, Pangeran Walang Sungsang atau Pangeran Cakrabuana dan Syarif Hidayatullah atau Sunan Gunung Jati. Dari sebuah duku kecil menjadi kerajaan atau kesultanan Cirebon. Sebenarnya cerita ini panjang sekali, tetapi saya akan mencoba meringkasnya di sini. Caruban yang telah berdiri kini berkembang. Setelah Ki Gedeng Alang-alang wafat, Pangeran Walang Sungsang menggantikannya sebagai Ku Caruban yang kedua. Walang Sungsang juga menggantikan Ki Gedeng Tapa, kemudian menggabungkan Caruban dan Singapura. Singkatnya, karena kecakapan Walang Sungsang, Caruban menjadi sebuah kerajaan Cirebon. Pangeran Walang Sungsang menjadi raja pertamanya, namun masih berada di bawah kekuasaan Kerajaan Sunda, atau banyak orang menyebutnya Pajajaran, yang dipimpin oleh ayahnya sendiri, Prabu Jayadewata yang bergelar Sri Baduga Maharaja dan juga Prabu Siliwangi. Pangeran Walang Sungsang diberi gelar Tumenggung Sri Mangana Cakrabuana, yang kemudian dikenal dengan Pangeran Cakrabuana. Oh ya, mungkin teman-teman bingung ya, siapa sebenarnya Walang Sungsang ini? Walang Sungsang adalah anak dari Prabu Siliwangi dan juga merupakan cucu dari Ki Gedeng Tapa. Kemudian Walang Sungsang juga menikahi anaknya Ki Danu Sela atau Ki Gedeng Alang-alang. Walang Sungsang mempunyai dua adik, yaitu Rara Santang dan Kian Santang. Walang Sungsang telah memeluk agama Islam dan memiliki impian untuk memisahkan diri dari Pajajaran. Ia mengutus Syarif Hidayatullah yang kemudian dikenal dengan Sunan Gunung Jati ke Demak untuk belajar. Bila mana suatu saat Cirebon menjadi sebuah kerajaan yang mandiri. Setelah Prabu Siliwangi tidak berkuasa lagi, Cirebon lepas dari Pajajaran. Kemudian Walang Sungsang menunjuk Syarif Hidayatullah menggantikannya pada tahun 1479. Bersama dengan Kesultanan Demak, Kesultanan Cirebon memperluas wilayahnya ke barat, yang kemudian mendirikan Kadipaten Banten tahun 1526, dan Banten sendiri akhirnya menjadi Kesultanan Berdaulat pada tahun 1552. Kesultanan Cirebon ini berkembang dan mengalami kejayaan. Sampai pada tahun 1677, Cirebon terbagi menjadi tiga, yaitu Kasepuhan, Kacirebonan, dan Kanoman. Sehingga sampai hari ini di kota Cirebon terdapat tiga keraton,
Dan ada satu keraton lagi yang berada di Kecamatan Gebang, Kabupaten Cirebon. Di wilayah Cirebon ini terdapat dua pemerintahan, yaitu Kota Cirebon dan Kabupaten Cirebon yang beribu kota di Sumber. Hari jadi Kabupaten Cirebon jatuh pada tanggal 12 bulan Syafar tahun 887 Hijriah atau 2 April tahun 1482 Masehi. Hari di mana Cirebon memutuskan untuk berpisah dari Pajajaran. Sedangkan untuk Kota Cirebon, hari jadinya berdasarkan kalender Hijriah, yaitu pada tanggal 1 Muharram tahun 791 Hijriah untuk memperingati pembukaan Pendukuhan Cirebon atau Caruban. Ini uniknya, Cirebon menjadi satu-satunya kota di Indonesia yang menetapkan dan merayakan hari jadinya bukan dengan kalender Masehi. Oke, sampai di sini Tunji Stories kita kali ini yang membahas asal-usul Kota Cirebon. Semoga video yang singkat ini dapat menambah informasi dan pengetahuan. Terima kasih.